Singapura nih. Putri Anggrek ini bukan putri apa di Kalimantan. Alhamdulillah kita sampai di Tanjung Balai Karimun, insya Allah akan survei kebutuhan Al-Quran khususnya untuk di wilayah Kepri. Mohon doanya, insya Allah tahun 2023 100.000 Al-Quran untuk wilayah Kepri. Jadi memang kita sadari wilayah Kepri ini adalah wilayah kepulauan, tentunya sangat butuh Al-Quran. Yuk berinvestasi pala di BWA. Ini Al-Qur'annya banyak yang rusak nih, tuh. Ini. Alhamdulillah sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Ummah, tepatnya di Tanjung Balai Karimun. Masya Allah ini ketemu sama saudara nih. Antum namanya siapa? Taura. Taura. Antum? Ardi. Ardi. Ini sudah hafal berapa juz nih? Kalau saya 10 juz. 10 juz ya, antum? 15 juz. 15 juz, Masya Allah. Ini di pesantren ini luar biasa. Ini salah satu pondok tahfiz Quran yang tim BWA singgahi di wilayah Kepulauan Riau. Dan ini kondisi-kondisi Al-Qurannya, sampulnya udah banyak yang hilang karena sering dibaca, sering dikebet-kebet. Jadi kebayang sekali kalau satu Al-Quran ini untuk paling tidak menghafal 30 juz itu bukan hanya satu Al-Quran yang dibutuhkan. Apalagi hampir rata-rata ya ketika kita jalan tuh kondisi Al-Quran ketika untuk dihafal pasti akan rusak di halaman depan belakangnya. Jadi memang apalagi untuk wilayah Kepulauan Riau, perjuangannya itu luar biasa sekali untuk wilayah-wilayah di kepulauan-kepulauannya. Oleh karena itu, ini sangat baik sekali menjadi investasi pahala jariah nih untuk saudara-saudara muslim. Insya Allah kita akan mengadakan 100.000 eksemplar Al-Quran, kita akan sukseskan 100.000 eksemplar Al-Quran di wilayah Kepulauan Riau. Semoga Al-Quran-Al-Quran nanti para wakil bisa sampai ke adik-adik kita nih, santri-santri, para penghafal Al-Quran. Semoga menjadi investasi pahala jariah yang mengalir ke saudara-saudara sekalian. Untuk itu, yuk berwakaf di BWA. Anda harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocean Dragon 3. Putri Anggrek ini 2. Keren. Ini proses bongkar muat kontainer nih. Sekamar rokok, sekamar minuman, sekamar ini. Mungkin dia pernah dengar tuh, tapi jalan ceritanya belum apa. Iya. Tuh iya, biar tuh. Iya lah. Kok? Tuh. Segera berliman, teman bertiga. Awas jalan, mobil! Galak banget abangnya.